Jom kita warm up di Bukit Janggut. Ops, jangan lupa ya, tekan subscribe. Oke, jumpa lagi dalam gaya hidup aktif dan ceria. Hai semua, apa kabar? Selamat pagi, assalamualaikum. Semoga semuanya sehat, gembira, dan ceria. Oke, pagi ini barulah pertama kali naik selepas PKP. Oke, dan semoga boleh naiklah walaupun kena pelan-pelan. Hari ini gerakan solo sahaja untuk melawat kawasan. Selepas semenjak PKP hari itu, ini merupakan pertama kali lah mendaki, dan hari ini mula mendaki Bukit Janggut yang easy saja ni lah. Tujuannya untuk warm up dulu. Okey, sambil meninjau-ninjau keadaan. Okey, hari ini gerakan solo-solo. Tapi ramai pendaki hari ini ya, yang sudah mula mendaki. Mendaki hari ini pelan-pelan saja. Step by step, nanti terkejut pula otot-otot badan semua. Hai, ramai juga yang mendaki hari ini terus. Nah, tiba sudah di trail pacak. Nah, inilah kawan yang dipanggil trail pacak. Jadi laluan ini pacak terus sampai ke puncaknya. Beginilah laluannya sampai ke puncak sana. Jadi kalau stamina kita tidak cukup, janganlah, maksudnya ikut perasaan lah, kita kena ikut tenaga, step by step. Kata orang, baby step, slowly but moving. Jadi pacak terus sampai ke atas. Ini pemandangan ke bawah. Melalui kawasan ini setelah mau 3 bulan PKP, kena perlahan-lahan lah. Sebab nanti kita punya otot-otot terkejut, nanti tidak akan sampai ke puncak. Nun, tengok di sana tuh ada sudah yang terduduk. Inilah trail pacak tuh. Pada hari ini ramai juga yang terduduk di sini, dan ada yang memang tidak sampai, terpaksa turun balik. Tengoklah keadaan trail pacak nih. Memerlukan stamina kita yang fit lah. That's why, kenapa kalau kita naik bukit, kita jangan ikut pitch orang atau gerakan orang. Orang lain laju kah, cepat kah, itu orangnya, kita kena ikut kemampuan kita. Biar lambat asalkan selamat, biar pelan asalkan sampai ke destinasi. Slowly but moving. Alhamdulillah, walau gerak perlahan-lahan, sampai sudah ke puncak. Apabila sampai ke puncak, tidak kira tinggi rendahnya sebuah bukit itu, perasaan kita ialah yes, pasti akan gembira. Tengok ramai orang di sini. Hai, inilah pemandangan Bukit Janggut. Tentu kamu heran kan, tadi ramai di sini. Sebenarnya saya ambil video ini setelah semua
yang pendaki-pendaki itu turun, sebab tadi ketika ramai-ramai banyak musik nyanyi-nyanyi lagu-lagu, jadi boleh menghalang video inilah. Jadi memang cantik kan pemandangannya. Inilah pemandangan yang terdapat di Bukit Janggut. Pemandangan ini lagi cantik kalau kita tiba awal pagi atau masa sunrise. Memang terbaiklah. View yang sangat cantik. Kepada yang belum pernah naik, silakan naik. Dan kepada yang sudah naik, rasanya tidak pernah jemu untuk naik ke sini. Sebab selain daripada kita untuk aktiviti aktif, kita juga mau melihat pemandangannya yang indah. Memang best lah. Dan ini pula untuk tempat melekatkan lencana. Nah, ini adalah papan tempat kita meletak lencana atau stiker grup kita ataupun persendirian. Nah, tuh ahli-ahli grup ho. Acara melekatkan stiker. Grup apa tadi? Ho. Grup ho. Dari? KK. KK, grup ho KK. Hikers kan? Ya, hikers. HOH. Ini pula view Bukit Janggut kalau kita naik dari laluan yang kedua, yaitu laluan yang lebih jauh dan agak sukar sedikit daripada laluan yang pertama. Lihatlah cantik kan? Saya suka tengok yang pokok mati ini. Unik. Nah, nun di sana kita boleh nampak pemandangan-pemandangan sekitar sinilah. Memang cantik kalau cuaca waktu pagi dengan dia punya dengan dia punya kabus. Okey, Gunung Kinabalu walaupun jauh tapi si jelas terlihatan. Jadi yang dekat-dekat sini selalu-selalulah naik. Memang best mendaki bukit. Ini pula ialah laluan untuk turun. Jadi turun ni kita boleh ikut laluan yang tadi yang kita naik ataupun kita ikut laluan ini. Sama saja ya, sebab akan sampai ke bawah, iaitu tempat yang sama. Laluan ini sebenarnya agak licin terutama kalau hujan. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab daripada tanah ni sama ada kering atau basah tetap licin. Okey, dan sewaktu naik sini saya cuba untuk tidak memegang tali ni sebab ramai yang pegang kan. Ini pula buah hutan tak apa namanya, sebab dia cantik maka saya ambil sajalah gambarnya sebagai kenangan. Selamat kembali, alhamdulillah dapat mendaki hari ini dengan relax. Kapus-kapus juga lah. Pasti itu indah, yes pasti, jagalah kebersihan. Ya, inilah aktiviti hari ini sepagi di Bukit Janggut. Okey, sekadar untuk warm up setelah 3 bulan PKP. Selesai warm up untuk hari ini. Okey, terima kasih kepada penonton yang menonton video ini. Kalau sudi, boleh subscribe. Bye, jumpa lagi di next video. Bye.